Selanjutnya, memanfaatkan waktu luang di tengah padatnya jadwal kampanye Musafa Zakir, calon wakil wali kota nomor urut 4, mengisi dengan menjadi khatib di Masjid Al-Ihsan, Banjarmasin Utara. Di tengah sibuk melakukan kampanye karena maju sebagai wakil wali kota Banjarmasin mendampingi Hajah Ananda sebagai paslon nomor urut 4, Musafa Zakir yang basicnya memang seorang penceramah, memanfaatkan waktu luang di tengah padatnya jadwal untuk kembali menjadi khatib pada pelaksanaan sholat Jumat beberapa waktu lalu. Kegiatan sendiri dilakukan di Masjid Al-Ihsan kawasan AMD Permai, Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara. Hamba yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tetapi tidak dikaruniai harta yang banyak. Dia shalihun niyyah, niatnya benar, tulus, dan dia berkata, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah aku memiliki harta, maka aku akan mengamalkan, mengerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh orang yang berinfak, bersedekah. Rista Banjar TV.